Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk tasyakuran laut nelayan Sida Mukti Pandeglang Banten 2022. Semoga dengan Pak Kumis berbagi. Tadi kan bisa melihat kan kebahagiaan masyarakat nelayan, tanda syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara ini adalah wadahnya untuk bersilaturahmi. Persiapan apa saja nih agar pesta laut ini berjalan lancar dan sukses? Persiapan kami dua pelaksana, intinya kita koordinasi. Suaranya gak keras. Koordinasi sama aparat tempat khususnya di air. Bang Kumis, ya alhamdulillah terima kasih Bang Kumis sudah datang ke sini dan meliput bagaimana tasyakuran nelayan Desa Sida Mukti tahun 2022. Jadi agenda tasyakuran laut nelayan Sida Mukti 2022 ini sebetulnya agendanya tahun 2000. Jadi kalau melihat anggaran ini kita menghabiskan sekitar 180 juta Bang Kumis. Nah, sekitar ada 200 perahu nelayan yang sudah dihiasi oleh mereka dengan berbagai macam Bang ini. Selamat sore. Untuk keamanan sendiri, Komandan? Alhamdulillah, kita sebagai petugas keamanan dari Polsek Patia dan Sukaresmi, kita selalu standby. Bang Kris, untuk persiapan pengamanan puncak dari kegiatan nelayan Sida Mukti, kami jajaran Satpol Air sudah siap untuk melaksanakan pengamanan. Narto. Pak Narto, nah tugas untuk di acara pesta laut sendiri Pak, nah, tugasnya apa Pak? Tugasnya dari kapal-kapal ini sesaji. Yang mau jeburin ya, sesajen ini Pak ya? Ya? Pak bisa diceritakan gak sih Pak? Persiapan-persiapan apa saja nih untuk ke pesta laut ini Pak? Ini adat-adat dari dulu ya, Pak. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, masih edisi 14 Agustus 2022. Dan saat ini Bang Kumis sedang ada di atas ke speedboat milik Satpol Air Polres Pandeglang yang akan mengawal atau mengamankan jalannya acara pesta laut, di mana sebentar lagi acara larung sesaji akan segera kita laksanakan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV channel Bang Kumis Berbagi, referensi informasi faktual dan terpercaya. Bantuan-bantuan
Selamat pagi, Pak Jul. Selamat pagi, Pak Kumis. Dan mohon izin untuk kesiapan keamanannya sendiri di pesta laut di Sidamukti ini, persiapannya gimana, Dan? Baik, Pak Kumis. Untuk persiapan pengamanan puncak dari kegiatan nelayan Sidamukti, kami jajaran Satpol Air sudah siap untuk melaksanakan mengamankan. Dalam hal ini kita sudah persiapkan kapal-kapal kita yang sudah siap 3 unit di seperti Bang Kumis lihat. Kemudian dengan para personil kami sejumlah 15 orang yang sekarang sudah juga siap. Dan kemudian kita mengawal, mendampingi, menghimbau para saudara-saudara kita yang sekarang membuang atau mengantarkan sesajennya atau sesuatu yang diletakkan di laut nanti atau yang dibuang ditempatkan di laut. Kami dari jajaran Satpol Air Polres Pandeglang siap untuk mengamankan kegiatan masyarakat ini. Demikian, Bang Kumis. Oke. Nah, ini juga Bang Kumis akan mencoba untuk menggali informasi makna dari sebuah ritual pesta laut. Dan kebetulan Bang Kumis ini ada di atas kapal dan ini kemungkinan salah satu tokoh yang dipercaya untuk melarung sesajen berupa kepala kerbau ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, nama siapa, Pak? Narto. Pak Narto. Nah, tugas untuk di acara pesta laut sendiri, Pak? Hah? Tugasnya apa, Pak? Tugasnya dari kapal-kapal ini, sesaji. Yang mau jeburin sesajen ini, Pak, ya? Iya. Pak, bisa diceritakan nggak sih, Pak? Persiapan-persiapan apa saja nih untuk pesta laut ini, Pak? Ini adat-adat dari dulu. Apa ya, memang ada dari dulu, sebab jangan sampai dihilangkan ini supaya selamat berkah nelayan ini. Nah terus Pak, teknisnya bagaimana nih Pak? Ini kan masih ada di sini ya. Terus ini untuk sesajen ini Pak ya? Iya. Ini apa-apa sih Pak yang ada di kapal ini Pak? Ada kerbau, ada sesaji, pisang apa, secukupnya. Nah nanti untuk dibuang di tengah laut atau di lokasi mana Pak? Di lokasi tengah. Ya. Nah, harapan Bapak nih mewakili warga Sidamukti ya kan? Kan ya. Tujuannya ada maknanya ini. Ya. Harapan Bapak setelah adanya pesta laut ini apa, Pak? Supaya barokah. Gitu. Barokah, selamat barokah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Hati-hati Ibu. Nah, pemirsa nampaknya acara larung laut akan segera dimulai. Di sana Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang pun sudah naik ke salah satu kapal atau speedboat milik Pol Airut Polres Pandeglang. Dan nampak Ibu Bupati pun sudah dipakaikan jaket safety agar menjaga keamanan sendiri. Dan perlu Anda ketahui di sana para penduduk nelayan pun sudah siap-siap untuk menyaksikan acara Larung Laut tahun 2022 di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Inilah pemirsa detik-detik kenakan di mana Ibu Bupati Haja Irna Narulita di sana sedang sedikit wawancara dengan para awak media dan disaksikan oleh
Ketua TPI Satpol Air dan beberapa panitia yang lainnya. Di sana ada Bapak Mulyono juga sebagai Ketua TPI dan Bapak Lurah Ujang Karsidi, Ketua HNSI, Bapak Dede dan beberapa, dan di sana ada Ketua Panitia Bapak Dede beserta warga nelayan sendiri seperti yang Anda saksikan. Antusias warga nelayan Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, nampaknya di hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu, di mana acara pesta laut atau larung sesaji atau nadran ataupun apapun jenisnya yang disebutkan nampaknya akan segera kita saksikan bersama. Dan perlu kami informasikan, Satuan Satpol Airut Polres Pandeglang pun menurunkan sejumlah personil dalam acara hari ini demi menjaga keamanan terutama keselamatan di laut, dan menurunkan 3 unit kapal untuk mengatur jalannya pesta laut hari ini. Dan nampak satu persatu para kapal nelayan pun sudah mulai keluar seperti ini. Dan hari ini Bang Kumis ada di salah satu kapal yang dinakodai oleh salah satu anggota. Coba nanti Bang Kumis tanya-tanya nih. Selamat siang Bapak. Nah, untuk acara hari ini kira-kira bagaimana untuk pengamanannya sendiri, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini karena cuaca sangat mendukung, semoga saja berjalan dengan aman. Oke. Itu harapan dari kami. Sukses.
di salah satu titik kawasan perairan Selat Sunda, tepatnya di Pantai Sidomukti, Kecamatan Sukaresmi. Para nelayan pun sudah berangsur-angsur untuk meninggalkan lokasi di mana sesajen ditaruh. Dan nampak Ibu Bupati beserta rombongan pun kembali untuk menuju ke daratan menggunakan perahu atau kapal tugas milik Satpol Air yang ada di Kecamatan Sukaresmi. Semuanya semoga acara hari ini melambangkan kebangkitan ekonomi Madegan, khususnya di Sidamukti. Setelah 2 tahun melalui sesuatu yang tidak mudah ya, mereka tidak bisa keluar. Nah sekarang awal yang baik untuk mereka bersilaturahim pada hari ini, menunjukkan rasa syukurnya, saling gotong royong ya, saling bersilaturahmi. Ini akan membawa berkah untuk mereka selama 1 bulan acara ini berlangsung. Semoga tidak ada masalah dan bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi percontohan karena belum ada di tempat lain pesta nadran atau tasyakuran ini berlangsung. Nah, pihak kepolisian mengizinkan Sidamukti, ini jadi barometer. Ya, kalau ini sukses berjalan dengan lancar pun bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Momen ini akan berkelanjutan, Bu. Ini sebagai satu budaya yang terus-menerus dan bisa memancing ya minat para wisatawan datang ke sini. Ini bisa menjadi destinasi bahari untuk bisa diangkat ke permukaan. Karena masyarakat, para wisatawan bisa berbondong-bondong ke Kecamatan Sukaresmi dan Panimbang. Insya Allah menjadi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, juga akan berat melalui masyarakat buffer zone-nya. Terima kasih ya. Oke, Bu. Untuk keplok Bang Kumis, Bu. Iya, Bang Kumis berbagi. Tadi kan bisa melihat kan kebahagiaan masyarakat nelayan, tanda syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Acara ini adalah wadahnya untuk bersilaturahmi, ya, gotong royong mereka dan minta kepada Allah untuk memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan terus masyarakat nelayan bisa mengais rezeki dari laut buminya Allah yang juga harus dipelihara. Satu juga memancing, memantik para wisatawan datang karena bisa menjadi destinasi bahari. Insya Allah makin berkah dan ini awal tanda-tanda kebangkitan ekonomi di Pandeglang khususnya di Kecamatan Sukaresmi, Desa Sidamukti. Terima kasih Jaro, terima kasih Ketua HSNI ya, Himpunan Nelayan Indonesia, semuanya TNI, Polri, terima kasih atas dukungan masyarakat, tokoh pemuda. The best! Ya. Nuhun ya. Dari bilik siar studio channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.